Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Balik lagi di vlognya Iqbal Arianto. Masih di mobil bekas. Dan kali ini ada Mitsubishi Xpander 2018, tipenya Exit, 1500cc manual ya. Warna hitam, plat R. Ini R-nya Cilacap, pajak per tahunnya 2,7 juta. Nah, buat teman-teman yang cari Xpander manual, ya, yang belum bisa matic atau nggak suka matic, boleh ya. Dan mudah-mudahan ini jadi solusi buat teman-teman ya. Xpander Exit manual 2018. Ini dia tampak dari sebelah kiri teman-teman ya. Velgnya original, dia sudah dual tone. Terus kemudian di spionnya dia sudah ada lampu sein dan sudah retract ya. Kaca film talang air juga ada. Ini dia tampilan dari sebelah kirinya ya teman-teman ya. Oke, kita mulai teman-teman ya. Yang pertama dari ban kiri depan dan velgnya, ini kondisinya ya. Dia pakai ban ukurannya 20555R15. Terus sekalian kita buka dalamnya teman-teman. Ini dia dalamnya. Door trim masih original, ada speaker, ada cup holder, kemudian otomatis sudah power window, chrome door handle ya. Ini kondisi oke, bersih. Terus kemudian ini dashboardnya teman-teman, dashboardnya utuh, dia sudah airbag ya. Ini kisi-kisi AC. Kalau Exit juga warnanya bagus ya, ada kombinasi coklat dan hitam. Ini ada tempat penyimpanan, di sini ada masih ada buku-buku ya teman-teman ya. Ini. Sini, terus kotak P3K juga masih ada. Lalu untuk AC seperti ini ya, model putar. Kemudian ini untuk off-nya, ini untuk tingkat besaran anginnya, dan ini untuk arah semburannya juga sudah lengkap ya. Ini untuk pengaturan sirkulasi udara, kisi AC yang di tengah, ini lampu hazard. Dan audionya ini touchscreen dari Sansui ya. Ini tuas transmisinya manual ya, 5 percepatan. Kemudian ini hand rem, di sini ada cup holder dan di sini ada tempat penyimpanan juga ya. Tuh, mantap. Terus ada USB slot dan 12 volt untuk bisa teman-teman ngecas gadget ya. Untuk plafon oke ya teman-teman ya, bersih, rapi. Terus di sini juga ada sun visor, sudah ada cerminnya, cuman belum ada lampu ya. Ini ada lampu baca, masih halogen ya dan berfungsi. Oke, kita lanjut teman-teman ke selanjutnya. Ini dia untuk layout di baris pertama ya. Oke, kita lanjut ke baris tengah, baris kedua. Tapi sebelumnya ini adalah kondisi bannya untuk yang ban kiri belakang dan velgnya ya teman-teman ya. Remnya tromol untuk yang belakang, kalau yang depan tadi cakram. Tangki bensin ada di sebelah kiri. Ini dia untuk kondisi pintu kiri belakang ya, bersih. Kemudian juga ada speaker ya untuk yang tipe Exit, ada cup holder, 3 cup holder. Kemudian ini ada chrome door handle, juga sudah chrome. Ininya bersih ya, terawat. Dan ini dia untuk kondisi jok di baris kedua ya teman-teman ya. Sudah di cover jok, warna hitam dan coklat. Bagus. Sini ada ini sudah ada headrestnya. Terus AC double ya. Kemudian karpet originalnya juga masih ada dan sudah di karpet dasar teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah tidak perlu lagi untuk menambahkan ya variasi ya. Terus ini pegangan tangan modelnya juga yang seperti ini ya. Keren. Ya. Oke, dan ini dia untuk kondisi di baris ketiga teman-teman ya. Sudah ada headrestnya juga ya. Ini lampu juga berfungsi. Oke, kita lanjut teman-teman ke belakang.
Sekali lagi teman-teman, ini Mitsubishi Xpander 2018 tipe exit manual ya. Ini tampilan belakangnya, ada wiper belakang, spoiler dengan high mount stop lamp, itu antenanya di atas ya. Itu teman-teman. Ini di atas, terus lampu belakang juga utuh, oke, bersih, enggak ada pecah. Yang belakang kanan juga utuh ya. Terus ini tulisan emblem exit dan Xpander, dan serta sudah ada apa namanya teman-teman, bumper belakang ya, ini yang dari besi. Oke, kita buka untuk dalamnya bagasi. Ini dia untuk ruangan bagasinya teman-teman. Nah, itu ada cup holder di situ ya, ini yang kanan. Terus ada 12 volt juga, bisa untuk ngecas ya. Di sini ada apa lagi? Segitiga pengaman, kemudian kunci-kunci ada di sini ya. Dongkrak, kunci roda juga masih lengkap semua. Jadi, untuk ban cadangan dia ada di bawah ya teman-teman ya. Tuh, ban cadangannya ada knalpot di sebelah kanan. Oke, hidrolisnya juga masih bekerja dengan baik ya, menyangga pintu belakang. Ya, kita lanjut ke sisi sebelah kanan mobil teman-teman. Ini dia layout dari Mitsubishi Xpander 2018 exit. Oke, kaca film dalang air lengkap. Kemudian ini kaca filmnya dari ICU ya. Terus ini ban kanan belakang kondisinya, dan velgnya ukurannya sama, 20555 R16. Ini masih 2018 ya. Ini dia untuk kondisi door trim pintu belakang kanan. Kita ke di sini ada baret-baret sedikit teman-teman, tapi nggak ada masalah. Salon mudah-mudahan hilang ya, ini baru dapat banget. Terus ini ban kanan depan dan kondisinya ya, remnya sudah cakram. Nah, ini lecet-lecet, ini nggak masalah teman-teman, lecet-lecet pemakaian aja ya. Dan ini tampilan dari depannya teman-teman ya, Xpander exit manual 2018. Headlamp masih oke, kalian bisa lihat ya, fog lamp. Terus lampu DRL juga masih oke. Ini sudah ada tulisan Xpander. Ini yang DRL sebelah kiri dan lampu sebelah kiri juga masih oke ya. Oke, saya mau start on teman-teman. Ini kuncinya, remote otomatis. Kita start on. Ya, steernya masih original. Dia sudah tilt ya. Kita lihat kalau exit. Oke, ya. Sudah tilt ya, cuman belum teleskopik. Kilometernya 31 ribuan. Kita ya mau start on ya. Ini sudah electric mirror plus street track ya. Saya mau start on. Manual harus di injak kopling ya untuk menyalakannya. Oke, AC normal, dingin, arah semburan juga masih normal, audio jalan. Kita cek power window-nya teman-teman. Power window sisi driver jalan ya. Oke, power window kiri depan jalan, power window kiri belakang jalan, dan power window kanan belakang jalan. Oke, power window normal. Ini untuk buka kap mesin. Ini untuk buka tangki bensin ya. Dan jok Xpander tipe exit juga sudah bisa diatur untuk ketinggian naik turunnya, plus sliding rig reclining ya. Jadi sudah lengkap pengaturan joknya untuk di sisi driver. Ya, kita lihat area mesinnya teman-teman ya. Ini mesinnya 1500 cc ya.
Ini lampu-lampu semuanya nyala. Ini karena siang hari nggak begitu jelas ya, karena cahaya. Ini dia area mesin ya, teman-teman ya, dari expander. Tap mesin sudah ada peredam juga ya. Oke, teman-teman. Sekali lagi, Mitsubishi Expander Exit manual 2018 warna hitam, plat R, pajak dan surat-surat lengkap. Kita ada di Kota Purwokerto. Untuk harga saya cantumkan di deskripsi video ya, teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang lagi cari mobil bekas ya, bisa terwujud impiannya dan bisa beli mobil cash. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.